Hai adik-adik, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Yupang Rutin yang Kia Deneng. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, tugasku sehari-hari di rumah. Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Coba adik-adik perhatikan harga-harga berikut ini. Satu ikat bayam Rp1.000. Satu potong tempe Rp2.000. 1 kg mangga Rp5.000. Sekarang adik-adik pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. Jadi bisa kan? Setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil. Yuk, sekarang tugas adik-adik memberi tanda centang pada tabel berikut. Adik-adik harus menyentang sesuai gambarnya ya. Dewasa yaitu potongan buah mangga, dan untuk anak-anak ibu memberikan jus buah yang segar dan lezat. Di mana adik-adik dapat membeli buah? Ada yang tahu? Betul sekali, di pasar ataupun di toko buah. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulislah kalimat yang kamu susun pada titik-titik berikut. Contohnya, di pasar membeli Siti wortel. Yang diberi garis bawah itu adalah awal kalimat. Jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Siti membeli wortel di pasar. Oke, kita coba sekali lagi ya adik-adik. Ada kata belanja, membantu, Siti, ibu. Adik-adik ingat tadi? Kata yang diberi garis bawah adalah awal kalimat. Jadi bentuk kalimatnya, Siti membantu ibu belanja. Adik-adik bisa melanjutkan yang lain ya. Selamat mencoba. Adik-adik harus memperhatikan kata mana yang diberi garis bawah. Kata yang sudah diberi garis bawah adalah awal kalimat ya. Oke adik-adik, kita sudah belajar bersama, tetap semangat. Dening akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.